Mama dan Mimi yang Mita cintai dan Mita sayangi. Tidak terasa kalau hari ini Mita akan melaksanakan akad nikah dengan calon suami Mita. Mita menghaturkan sembah dan bakti dan menghaturkan terima kasih atas didikan dan bimbingan Mama dan Mimi yang tak mungkin Mita bisa membalasnya. Dan Mita mohon doa restu dalam Mita melaksanakan pernikahan dengan calon suami Mita bisa berjalan lancar dan bisa membentuk keluarga yang bahagia lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Mama, saya putri Mama. Mohon wali dan mohon dinikahkan. Saya mau menikah dengan seorang laki-laki pilihan saya sendiri. Nama Mas Rahmat Sigit bin Saronto. Mau saya dinikahi telah diberi mas kawin berupa gelang dan cincin seberat 16 gram dibayar tunai. Selanjutnya, saya mohon berkenan Mama untuk segera menikahkan. Forever could never be long enough for me. Feel like I've had long enough with you. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rahmat Sigit bin Saronto, saya nikahkan dan kawinkan Anda dengan putri saya, nama Miftahul Jannah, dengan mas kawin emas 16 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Miftahul Jannah binti Doni Darongi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. If I ever get the nerve to say hello. Anakku,
Rahmat Sigit dan Mita Ul Jana, semoga dalam pernikahannya. Kami perwakilan dari teman MI mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat Mita dan Sigit. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dan semoga cepat momongan, punya anak banyak, jodohnya dipanjangkan, dan bahagia dunia akhirat. Amin. Amin. Selamat. Saya mengucapkan selamat kepada Mita dan Sigit, sudah sah sekarang, jadi malam pertama ya. Mengucapkan semoga kedepannya bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Kedepannya lebih baik lagi, lebih romantis, lebih yang diharapkan untuk keluarga dan mendapatkan anak-anak yang menjadikan perindu atau sebuah harapan bagi orang tuanya. Begitu saja. Cuman kematian yang dapat memisahkan mereka. Bye.